Satu pompa. Satu, dua, tiga. Oh. Oke, semburannya seperti itu ya teman-teman. Ya, semburannya besar sekali. Sebesar tingkat-tingkat. Itu pipa 2 jam. Akhirnya seperti itu. Kita sama Lexa Imin yang nanti kita pasang sawah. Kita lihat nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pemasangan, yang tadi kita pasang pompa celup untuk aliran irigasi. Ini 2 dim, tapi yang bisa biasa kita gunakan sekarang 4 dim. Tapi karena kemarin ada salah pemasangan, jadi agak trouble, kayaknya ada sampah nyangkut, belum kita benerin. Ini tanggal berapa ya? 15 Desember. Airnya saat ini masih minim sekali. Kita mau menyedotnya, kita cek lagi apakah ada jembatan plastik atau tidak. Untuk ini nanti kita simak ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi problemnya ketika pompa itu tidak berfungsi, itu salah satunya karena ada sumbatan seperti ini. Nah, ini karena kita sendiri yang salah untuk menempatkannya, ataupun saringannya masih kurang mampu karena ini tekanannya, penyedotnya tinggi sekali. Ini kita lihat ada apa ya, jatuhan dari daun bambu ya. Jadi ini nggak bisa muter karena ini. Jadi kita ini kita bersihkan aja. Oke. Oke, aku sebentar naik kancah nih. Ya, ini kita melakukan pembersihan. Ini banyak. Ini harusnya bisa dibuka ya, tapi karena kita nggak bawa kunci, pakai alat seadanya. Ini yang tersedot masuk. Ini sebenarnya kalau cuma pasir-pasir kecil ataupun lumpur masih bisa sedot, tapi kalau plastik ataupun daunnya langsung banyak seperti ini, kayak dami seperti ini, mampet. Nah, ini yang membuat rusak, jadi tidak bisa muter, lalu ini mampet seperti ini dan bisa membakar dinamo yang ada. Tadi kita lihat ini karena kerusakan seperti ini, daya wattnya bisa 2000-an karena ngangkat terus. Oh, ini banyak sekali. Ya teman-teman, karena ini tadi sumbatannya masih belum bisa bersih, masih banyak di dalam itu, jadi kita harus bongkar lagi. Ini pakai kunci berapa ini ya, 10 ya. Ini yang tadi 2 dim di sawah apa di kali, kita angkat terus kita bersihkan. Karena tadi saya kita coba lumayan lama, sama sekali nggak ngangkat, dan ini sudah anget. Jadi kita daripada terbakar, kita coba buka. Oke, buka ya. Ya teman-teman, ini kita buka. Sebelum buka sama kita semprot dulu pakai cairan rantai biar enggak slide di kebon. Ya teman-teman, karena tadi kalau pakai kunci biasa kayak ini bisa slide dan berbahaya, susah cari penggantinya atau susah dilepas. Nah, kita beli kunci T seperti ini atau kunci Y. Ini saya tadi dapat kunci T, jadi ini ada lubangnya, jadi kita enak membukanya. Coba enggak slack. Dahar susah. Kita semprot lagi. Enggak. Ya, saya copot dulu ya. Ya, teman-teman, ini yang kita takutkan terjadi. Patah atau putus. Kan tadi kita sudah semprot, tapi ini kayak tadi nyemprotnya kurang. Ini apa atas seperti ini. Ini moga aja bisa tetap bisa dilepas. Ya, oke.
Ya, ini kita lihat banyak sekali sumbatannya. Ya, ini yang membuat rusak. Nah, gini, kotoran-kotoran ini masuk, ini ngancing, dan akhirnya dinamonya masih terus berputar, dan akhirnya bakar. Nah, ini yang membuat rusaknya, kawan. Ini kita antisipasi untuk membersihkannya. Oke. Kita bersihkan dulu, habis itu baru kita pasang lagi. Ini baut yang patah. Alhamdulillah tetap masih bisa dibuka. Masih ada 3 baut, moga aja bisa. Ya, ini habis kita pindah ya, akhirnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau cari pompa slop ini bisa beli ke kita. Jadi hubungi saja via WA di 0899 5385 444.